Kejari melimpahkan berkas perkara kasus perintangan penyidikan dengan tersangka Verdi Sambo, Cuk Putranto, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akhirnya melimpahkan berkas tersangka kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober 2022. Selanjutnya seluruh tersangka akan segera disidangkan, paling cepat satu minggu setelah berkas diterima. Tugas membawa berkas-berkas kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Verdi Sambo, Richard Eliezer, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati ke PN Jaksel sekitar pukul 15. Sebanyak 11 berkas diterima oleh PN Jaksel, kemudian langsung dibawa masuk ke dalam PN Jaksel untuk selanjutnya diregistrasi agar bisa segera disidangkan. PN Jaksel juga memastikan sidang akan digelar secara terbuka dengan menghadirkan tersangka Verdi Sambo secara langsung. Rencananya sidangnya offline, Pak. Offline artinya dihadirkan di sini, Bapak. Jadi Bapak bisa meliputnya. Lokasi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di sini, tempat ini. Di ruang sidang utama. Sampai saat ini kita belum punya rencana untuk ada pemindahan, Pak.